Life could be a dream. Life could be a dream. Sebabkan aku dah tak tahu nak buat apa kat rumah, so hari ni kita akan share satu resepi masak pasta spaghetti lah. Ada orang panggil pasta carbonara, spaghetti carbonara, tak kisahlah apa-apa. Tapi yang pasti ini adalah menu pasta simple, bujang, cicil. So jom kita sharekan dulu apa bahan-bahan yang diperlukan. Of course, paling penting kita kena ada pasta je lah. Pasta ni ada macam jenis. Ada tucini, ada spaghetti. So itu terpulang ikut preference lah. Kalau aku sebenarnya lebih suka fettuccine lah. Satu bungkus gini, untuk 3 orang makan aku rasa pakai dalam separuh ataupun 3/4 lah. So untuk masak hari ni, aku nak masak untuk 3 orang. Portion untuk 3 orang makan yang kenyang lah. Jadi bahan yang kedua, of course korang kena ada butter. Sukati lah butter ke margarin ke tak kisahlah. Asal benda ni aku tak nak gunakan minyak. Benda ni pun berminyak juga tapi tak kisahlah. Benda ni aku gunakan untuk nak tumis bahan. Nanti aku gunakan butter ataupun margarin ni lah. Seterusnya kena ada garam. Kalau rumah aku ni pakai garam mukit. And then seterusnya korang kena ada susu. Sebab kita akan buat from scratch. Kita tak pakai apa-apa bahan yang beli dah siap dalam botol gitu kan. So ini kita akan buat from scratch. Seterusnya kita kena ada daun kari. And then ada cube pati ayam. Separuh ni. So tak kisahlah ikut 8 korang, korang nak pakai separuh, korang nak pakai sebiji pun boleh lah. Seterusnya bawang putih. Okay, jadi bawang putih ni belum potong lagi, kejap lagi aku potong. And then cili-cili ni nanti bila korang potong, pop dia akan jadi situ. Dan hotdog lah. And then isi ayam. Itu penting lah untuk ada protein dalam makanan korang. Dia akan, korang kena ada dua benda penting. Satu rebus, satu lagi tumis. Tumis ni nanti tumis bahan-bahan mentah dan akan buat kuah. Bila bahan kuah dah siap, korang akan ambil pasta masuk dalam ni, settle. Okay. So sekarang ni kita dah potong-potong. Kita dah potong-potong bahan tumis. Kena ingat hari ni aku buat untuk 3 orang makan. Okay. Untuk 3 orang makan. So ini bahan tumis dah siap. Sambil-sambil bahan tumis dah siap, kita perasan air dah menggelegak. So kalau kita tengok kat sini, air dia dah mula menggelegak. So kalau korang nampak bubble-bubble sini, maksudnya air dah mula menggelegak. So benda ni dah boleh masukkan. Okay, dah boleh masukkan. Letak je, tak ada masalah. Tak macam benda ni, trik dia supaya tak nak lekat, orang tak minyak. Korang pakailah, ada orang nak healthy, pakailah olive oil. Tapi benda tu mahal. Pada aku benda ni untuk rebus idea dia supaya kita nak ada lekat. Dan jangan lupa, ada satu lagi benda yang kita nak letak. Garam. Dalam secubit je. Okay, garam. Korang letak garam. Alright. So, yang ni biarkan dia dalam 10-15 minit. Sambil kita tunggu benda ni rebus, kita boleh start menumis. So, maksudnya benda ni tak payah buang masa dia. Okay, sebelum aku terlupa, korang ada satu lagi bahan yang penting. Ini tadi, ayam, chicken breast. So untuk 3 orang, satu chicken breast ni cukup. Kipis. Daun kari. Daun kari ni pada aku naikkan aroma dia. Okay, lepas tu 3 ulas bawang putih tadi. Tuang je macam biasa. Okay. Jadi dan last sekali lah ini orang kata untuk mewarnai kita punya masakan. Biasa orang akan letak pepper, white pepper, black pepper hujung-hujung ni. Sesedap yang rasa. Macam aku nak suka rasa pepper, aku letak pepper lebih sikit. Okay.
Itu ikut tekak masing-masing. Itu nanti kalau tak cukup, nanti kau nak makan, kau tabur lebih banyak lagi. So kalau tengok tekstur kuah sekarang, kalau tengok tekstur kuah sekarang ni, dia dah lebih pekat. Ha, dia dah lebih pekat. Ha, ini dah macam carbonara Alfredo, okay? Alfredo buat from scratch. Jadi untuk para suami yang kat rumah, selain daripada bawa kerja-kerja rumah tu, basuh baju ke apa kan, kita pun boleh masak juga. Sekejap lagi kita tengok macam mana hasil dia. Kalau kita tengok kat sini, ni pun dah siap lah. So kita, as a matter of, kita nak gabungkan kita punya fettuccine dengan kuah. So siap. Sekejap lagi kita tunggu macam mana presentation kita.